Hemos. Apa kabar, people? Nama gue Slumber Jack, atau Joko aja supaya gampang. Selamat datang. Ini video Gundam gue yang keberapa ya? 4 kayaknya. Tumben ya, cepet ada video lagi ya. Nah, ini dia, tipe raid kan nih. Yang terakhir kan juga tipe raid ya. Tapi pukul-pukul mainnya dia. Kali ini gue bakal pakai Gundam yang namanya Full Armor Gundam TB. Apa itu TB? TB itu singkatan dari Thunderbolt. Kenapa Thunderbolt? Karena diambil dari anime yang judulnya Gundam Thunderbolt. Iya. Atau in-game. Lur enak kali ya, supaya tahu kenapa FA Gundam. Gue pendekin namanya supaya gampang. Lahir ke dunia dengan bentuk yang seperti itu. Jadi, membusuk Gundam Thunderbolt December Sky. Seri pertama dari entah bakal dibikin berapa seri adaptasi manga Gundam Thunderbolt. Yang jalan ceritanya berfokus pada sebuah sektor di luar angkasa sana bernama Sektor Thunderbolt. Hence the name Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Masalah utama pada Sektor Thunderbolt ini tuh ada beberapa sniper nest. Kayak penembak jitu gitu kan. Makanya si FA Gundam Thunderbolt ini tuh didesain kayak sebagai anti-snipernya gitu. Makanya kan dia jadi tipe raid ya, yang merah. Soalnya biasanya kan kalau Gundam-Gundam yang jarak jauh atau sniper itu kan ditaruhnya di kuning. Support. Nah, makanya si anti-sniper ini jadi raid, merah. Jadi anti-sniper kamu punya senjata apa aja? Beam Rifle, check. Beam Saber, check. Heavy Stagger Beam Cannon, check. Kembang Api, check. Senjata lain ada sih sebenarnya, tapi susah dipakai gitu. Jadi agak situasional dipakainya. Shield-nya pun kan banyak tuh, ada 4. Itu sih ceritanya supaya buat bisa nahan sniper. Oh ya, jadi si FA Gundam ini nih, yang gue bilang kemarin tuh, ini yang MS yang gue suka sekali. Bukan karena pas animenya juga OST-nya jazz, bukan kayak like jazz, bukan. Jadi ya lihatlah dari tadi banyak yang nggak bisa ngejar kah, atau bahkan nggak kepukul, atau bahkan dia aja nggak tahu kalau gue datang. Gitu. Tiba-tiba cepet ya. Kalau video gue yang terakhir kan memang pace-nya udah cepet ya dibanding yang video 1 dan 2 awal. Lari sini, cas, lari sana, cas gitu kan. Kalau menurut gue tuh lu masih cepetnya kabur di sana. Karena kan lu mesti cas, melee, tampar, kabur. Beda sama si FA Gundam ini. Yang kalau gue bilang sih namanya lebih ke brawling ya kalau si FA Gundam ini. Lo tetap deket, tetap agro musuhnya, kiri kanan. Entahlah, pokoknya lo tetap tempel musuhnya. Karena shieldnya kan banyak ya. Jadi kan lebih susah di stun juga. Seringnya sih supportnya kalau kita tempel gitu sih kalang kabut ya kayak. Soalnya kan mereka nggak tahu ya kalau kita jaga jarak gitu apakah kita bakal pakai pedang kah atau tetap dari jauh. Soalnya kalau lu nabrak orang pas lagi mau pakai pedang, mau nampar gitu, bisa di counter, ada animasinya tersendiri. Dan counternya support tuh suka sakit, ini setengah mati. Ya gimana, udah sampai mana mainnya? Akhirnya kan gue mati ya walaupun berhasil nyamukin orang pas temen gue pasang bom di base. Itu tuh karena gue rusuh di dekat base mereka, walaupun akhirnya mati sih, tapi setidaknya gue berhasil ngulur waktu supaya mereka nggak berani di defuse bomnya. Defuse itu apa sih ya? Menjinakkan bomnya. Ada lagi sih salah satu yang kuat menurut gue dari si FA Thunderbolt itu presence-nya. Ngerti nggak? Keberadaan dirimu di situ. Orang-orang tuh tahu lo ngeselin, kayak musuh tahu lo tuh masalah karena susah di-stun, gampang kabur. Itu membuat FA Gundam ini itu mental game juga. Ntar ada lagi contohnya tuh. Jadi nanti mau ada musuh mau ngeroyok temen gue. Tapi gue asal tembak aja ke arah sana gitu kan. Dikit sih damage-nya. Tapi yang penting tuh dia nggak jadi ngejar temen gue. Malah jadinya by one sama gue gitu kan. Lo tuh cuma mesti ngasih tahu kayak, woy gue disini loh, lo mau ngapain temen gue gitu. Ngerti gak? Tapi ya gitu, kayak yang barusan. Itu yang Karen yang barusan gue miss itu, cooldownnya 30 detik loh. Senjatanya tuh sebenarnya susah juga dipakainya. Jadi nggak bisa jauh-jauh banget kah dari musuhnya. Yang Karen barusan yang gue bilang 30 detik cooldown itu, mesti berhenti dulu loh kalau mau nembak. Terus kembang apinya itu, misilnya, itu termasuk yang misil yang lambat. Jadi lu mesti pinter-pinter juga ngekernya. Jadi kalau misalnya udah ngeker satu orang gitu, nggak mesti kena juga, karena lu mesti tahu kapan atau kemana dia pergi, karena misilnya lambat. Musuhnya ada yang nyelip tuh mau ngebom. Sejujurnya sih, gue benci sama yang ngebom-ngebom gini.
Soalnya kan skor yang didapat kan gede banget ya. Dan lu tuh kalau nyari pilot tuh mesti teliti banget gitu, jadi mesti pelan-pelan kah. Yang tadinya wow lari ke sana kemari gitu kan, naik MS kan, terus tiba-tiba mesti diam. Ngeliatin pelan-pelan, ayo kamu di mana. Kadang-kadang hit registration-nya tuh suka komedi juga kalau pilot gitu kan. Ada ledakan di mana tapi terus kayak pilotnya kayak santai gitu. Overall enggak fun aja jadinya. Itu yang pedangnya gede banget tuh dari tadi, bisa sakit banget mukanya. Nah kan, gue jadi mesti mondar-mandir ngecek lagi apa jadi ngebom kah, mana pilotnya kah gitu, jadi enggak menikmati aja. Ya udah, lupakan saja lah, lupakan. Oh, aduh itu seneng banget gue, itu kombonya dia. Jadi pakai cannon duluan, berhenti, beam rifle. Itu yang merah tuh satu tuh kaburnya sepenuh hati. Cepet banget. Ini sepi banget, kenapa ya? Pada kemana ya? Oh, udah mau spawn terakhir kayaknya nih. Udah tinggal 1 menit lagi. Oh ya, sama satu lagi. Kan dari tadi kan gue bisa ngeliat tuh musuhnya jenisnya apa kan, warna merah dan segala macam. Terus barusan banget kan operatornya yang cewek tuh ngomong, "Mikataga tekyo makin shimasta." Itu berarti teman kita nandain musuh. Gak semua MS bisa kalau di real life-nya sih. Namanya EWAX, Early Warning and Control System. Basically kayak recon gitu. Kayak tugasnya tuh kayak, bro, musuhnya datang dari sini loh. Bro, musuhnya ini loh, gitu. Ini kan yang pedangnya gede banget ngejar gue lagi. Apa coba salah gue? Kayaknya gue gak pernah melakukan hal-hal buruk pada lo. Tuh, teman manggil tuh. Tinggalin aja lah sini si gila satu. Kompensasi sesuatu kali itu, pedangnya sendiri gitu. Buset, masih dikejar sama dia. Udah, tinggal berapa detik lagi, biarin aja udah. Gua asal banget nembaknya, yang penting seru. Dah, done. Kali ini nggak tipis-tipis banget menangnya. Gua kalau pakai si Gundam ini soalnya agak pede sih. Dah, jadi itu aja kali buat kali ini. Semoga kalian makin-makin menikmati videonya. Semoga makin bagus juga kualitas videonya. Thank you. See you next time.